semua, sound engineer dipegang oleh Haryo. Dan semi-semi petir fest karena dia main di dua band. Siap nih, ke depan, ke depannya apa nih sih? Ayo, banyak semua, oke. Thank you.
Yop, minta monitor gitar di sini yop. Vokal bawa coba dinaikin yop sini yop. Mau di sini juga dong hari ini. Nah, gitarnya petir. Yop, synthesizer gue yop, tolong yop. Siap ya, siap ya. Sama vokal yop di drum. King Bagas minta vokal di drum, tolong yop. Biar terasa underground-nya, Fred. Jadi Alkisah ini tentang lagu yang gue tulis terinspirasi oleh basis gue di band yang satu lagi. Banyak band gue, Fred. Tari Mata, ya kan? Tata Takwa. Najil, Fred. Jimmy Jazz nanti bisa setara sama kata takwa ya. Amin dong, Fred. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita di kelas tersendiri isinya tuh personil Jimmy Jazz semua, Fred. Jadi latihan gak ada yang karet, ya kan? Mau di rumah ketir, rumah doi, bisa. Kita mimpi dulu aja. Memang ini semua dari mimpi. Balik lagi, ini adalah tentang basis gua yang berada, ya basis yang korpet lah, bernama Yusuf Anugrah. Jadi dia katanya, waktu kecil suka ketemu ada prokem, jika bertemu mendingan gua pukul duluan daripada dia mukul gua. Mau berubah tuh anak tuh ya, ya. Jadi kita akhirnya gua terinspirasi itu, jadilah sebuah lagu baru berjudul Johnny Prokem. Dia di sapu Johnny.
Gue boleh part solo gak? Boleh, Fren. Gak akan solo, part Jogja tuh kita kasih ya. Ayo semuanya yel-yel dulu ke Bagas Ojek ya. Ini ada gue. Ojek Fest, oi, that's my kerjaan gue. Dia mukanya udah gak enak nih. Jadi laki sama perempuan, Bre? Apa? Laki sama perempuan, tengah. Wah, kita sekarang gak bisa ngebedain. Oh, gak boleh ngebedain ya? Gak boleh ngebedain. Sama, ya? Semua sama. Semua sama, Bang, sih. Hudson, kayaknya Hudson ini, jadi sama-sama. Oh. Gue gak pakai kacamata, I'm sorry, my friend. Kita agak keras, kan? Udah berasa, jazz-nya udah berasa ya? Yang di sini berasa. Happy gak? Nih gue gak ngeliat muka-muka lo semua, Frank. Gue udah seperti ini ya, seperti presiden. Lo bisa ngeliat gue, lo udah bisa ngeliat lo. Gue jadi politis gini gue ya. Lampu, pasal lampu. Jadi, kenapa ini merah semua? Bagas dan Cek itu sama mengidolakan Ingwe Malmsteen. Jadi biar kayak eclipse. Jadi makanya gue bela-belain pakai gitar segitiga gini. Ingwe gak pake gini, Fred. Ingwe pake strata master ya. Tim, kayaknya ada yang belum salim sama gitar lu, Tim. Oh iya, salim aja. Aduh. Bagus ya. Emang gunanya Pala Jackson itu untuk menghormati sesama, kan? Oh, jadi setelah salib, apa yang kita lakukan, Frank? Iya, Frank. Gitu, iya. Oh, setelah salib, yang kita lakukan adalah mengatakan, laksanakan! Lu bisa lihat tuh mukanya itu. Mukanya udah kayak gimana tuh? Ini kayak muka-muka stadion, cuman enggak dikasih-kasih muka gitu. Iya, benar-benar. Disuruh nah, ini enggak dikasih perpisahan. Main band kan suka ada perpisahan nih. Oh, betul. Perpisahan suka ada main band. Nah, ini enggak dikasih. Bisa gitu. Tapi biasanya kalau yang main drum banyak itu patungannya paling banyak. Iya benar. Kemarin dia modalnya gede juga tuh buat latihan sebelumnya kan. Iya. Untung juga dia. Ini kita pas di meja latihan dia sosok terakhir kita. Iya. Makan apa, Fred? Terakhir yang food favorit deh. Ya nggak tahu kita bawa pacar kan. Lu kan lihat tuh tatonya udah Garuda. Ini ada semua. Seperti sebuah gedung olahraga di Jakarta Selatan, my friend. Gojamos!
Oke. Masih 8 cek. Habis ini ada tarkam. Wih, sedap. Ini yang membawa Bagas menjadi terkenal di sini ya. Bagas Tarkam. Gak ada kan yang bilang Bagas Bordeksol? Gak ada. Bagas Dirijen? Tidak. Bagas Tadjaks? Gak ada bro. Gak ada. Bagas Tarkam bro. Ingat? Ya. Form buku juga masih gitu sampai sekarang? Iya. Bagas Tarkam, Oyok Tarkam. Oyok Akses gak ada itu kehidupan artis. Oyok The Kehidupan Artis. Kata Oyok, anjing enak ngomong-ngomong ini mulut ini kayak sampah ini. Lo kalau banyak ngomong-ngomong soal Oyok, ntar dikecilin kita. Woi, sorry Oyok. Oyok teruskan kesemarannya. Oyok sekarang semakin ganteng ya. Kalau Bagas gimana nih Bagas? Jadi nanti kalau lo lihat ada basisnya Tarkam namanya Oyok. Lo set itu. Iya, benar-benar. Setiap kota udah langsung ada yang check out nama dua ibu. Waduh. Kira online shopping, Brek. Enggak kelihatan nih, Brek. Oke. Bentar, Bang. Ini ada iklan ini. Enak juga kalau kita tiga ini. Enak kan, Brek? Iya. Gocek, gocek. Waktu udah gocek aja. Apa aja nih? Ini lagu baru dari Jimmy Jazz yang akan rilis di sudah hadir di sini. Hati-hati, lu mau pulang. Udah dekat-dekat mau ini pemilu. Ada aja yang di jalan. Ibaratnya kalau dulu udah dekat-dekat banyak tek.